Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang pengajang para pengelingsir Mangku Sami Sami Suci Alitian Pak Wakal Jira dulu ada Dinas Sami Sumaya Alar Pemikir Yosan Dinaku Persepsi Sani sampun nyarangin parikrama Ren Mangken kalau semuanya sitiang sedurung sitiang jadi kemargiang parikrama Sudiwadani sitiang jadi mitek tegasang rin netes ini kewendenan surat sane ranjing ring parisade sitiang pakai bahasa Indonesia ya biar jelasnya. Lepas sebari mungkin ibu bapak juga ngerti. Dek, jadi saya dengan omongan dari Parisade hadir pada hari ini sesuai dengan permohonan adik. Bahwasanya adik yang bernama Anita Kartika Sarina yang lahir di Blitar 5 Februari 1989, benar? Bangsa Indonesia, perempuan, wira swasta, alamat Dalung Permai Blok 3, nomor 48, Banjar Tegal, Permai Nomor 1. Kalimatnya begini, surat permohonan ade, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012, saya dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani. Benar ya? Tanpa bujukan orang lain. Dan atas kehendak saya sendiri, jadi adik sendiri ya, dan saya mengaku di antara saksi-saksi yang turut menandatangani pernyataan ini, adik seorang wanita yang beragama Islam akan masuk agama Hindu. Betul begitu. Ya. Bila di kemudian hari ada yang menuntut dari bapak, ibu, keluarga sudah tidak berlaku. Amanah atas tanggung jawab adik sendiri. Benar? Oleh karena itu saya mohon kesediaan Bapak untuk dapat kiranya saya disudiwadani. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dan dijadikan bukti status saya sebagai mandu. Oke, jadi benar? Nah ini saya sudah lihat tadi tanda tangannya D. Nah, mungkin karena kelihatan adat yang dinasnya belakangan, tapi sekalian aja sebentar mungkin. Dan itu Bapak Mekel juga, ya karena kalau saya suruh menyelesaikan dulu mungkin berat nanti cari tanda tangan sini, jadi saya bijaksanai biar langsung saya bawain. Tapi Pak Mekel wenten kebatan ada pertanyaan sampun sudah ya Pak Klihada Klihdinas sampun netes niki sampun nge nge jadi kan patut sampun niki nge nge anten iwang namangken titiang jelaskan saya mau jelaskan Sudiwadani itu tadi singgung bukan sumpah. Adik mohon untuk merubah keyakinan dari Islam ke Hindu. Itu atas dasar keyakinan adik, ketulusan adik tanpa dipaksa. Jadi kami tidak akan menyumpah. Karena ya, dasarnya keyakinan, adik nanti mengucapkan itu kepada Tuhan. Jadi namanya ya ucapan suci, jadi sudi wadani, sudi itu suci, wadani itu ucapan. Jadi ucapan suci yang ada di sini langsung kepada Tuhan. Nanti dituntun bagaimana